5 cara efektif menghadapi dan mengatasi rasa ketidakpastian dalam pekerjaan. Perubahan teknologi, ekonomi yang fluktuatif, dan perubahan dinamis di tempat kerja semakin meningkatkan tingkat ketidakpastian yang dirasakan oleh para pekerja. Namun, dengan strategi yang tepat, Anda dapat menghadapi dan mengatasi rasa ketidakpastian dalam pekerjaan. Cara-cara efektif untuk menghadapi dan mengatasi rasa ketidakpastian tersebut sehingga Anda dapat mengembangkan ketahanan diri dan sukses di lingkungan kerja yang penuh tantangan. 1. Terima dan pahami rasa ketidakpastian. Langkah pertama dalam menghadapi rasa ketidakpastian dalam pekerjaan adalah menerima keberadaannya dan memahami bahwa perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari dunia kerja. 2. Tingkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda. Dalam menghadapi ketidakpastian, penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda. Dengan memiliki keterampilan yang relevan dan up to date, Anda akan lebih siap untuk menghadapi perubahan dan mengatasi rasa ketidakpastian dalam pekerjaan. 3. Beradaptasi dengan perubahan. Kunci untuk menghadapi ketidakpastian adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Bersikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan adalah kualitas yang sangat berharga di dunia kerja yang dinamis. 4. Tetap fokus pada tujuan dan nilai Anda. Dalam menghadapi ketidakpastian, penting untuk tetap fokus pada tujuan dan nilai-nilai Anda. Jika Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai Anda dalam karir, Anda akan memiliki landasan yang kuat untuk tetap terarah. 5. Gunakan pengalaman sebagai pembelajaran. Lihatlah setiap pengalaman sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Ketika Anda menghadapi rasa ketidakpastian dalam pekerjaan, evaluasilah pengalaman tersebut untuk menemukan pelajaran yang berharga. Kesimpulan, menghadapi dan mengatasi rasa ketidakpastian dalam pekerjaan membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan strategi yang efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Anda dapat membangun ketahanan diri, meningkatkan kualitas hidup, dan berhasil menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh lingkungan kerja yang tidak pasti. Jangan takut untuk mengubah perspektif, beradaptasi, dan tetap terhubung dengan jaringan profesional yang kuat. Dengan cara ini, Anda dapat sukses dalam karir. Terima kasih telah menonton video ini. Tetaplah bersemangat, beradaptasi, dan terus berkembang untuk mencapai keberhasilan yang Anda impikan. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Kunjungi website kami di www.inspirasipintar.com. Like, share, dan subscribe ke saluran kami untuk mendapatkan pembaruan dan konten-konten menarik seputar karir dan pengembangan diri. Sampai jumpa!